Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak masak tempe lodeh. Okey, sekarang kita panaskan minyak. Kita nak goreng tempe dan tahu. Lebih sikit minyak lah. Okey, kita gorengkan tempe dengan tahu dulu. Sampai garing tau. Okey, sentara minyak panas. Kita perkenalkan barang-barang kita. Ni bahan tumbuk kita, 2 biji bawang kecil, sedikit udang kering dan sedikit lengkuas dan sedikit halia. Ha, ini kita tumbuk sekali lah. Okay. Sedikit udang kertas. Okey, ini kacang panjang kita potong serong-serong. Ini kita punya tempe. Kita potong dadu-dadu kecil-kecil. Ini tahu kita, 2 biji tahu pun kita potong dadu kecil-kecil. Kita akan goreng dia garing. Dan ini 2 biji cili besar hijau. Saya memang suka pakai cili besar hijau. Kurang suka cili masak. Sebabkan cili hijau ni rasa dan aroma dia sedap. Santan, saya beli santan segera tu. Yang bukan segera yang dalam kotak. Tapi santan yang dah siap perah kat pasar tu RM1.50. Okey, minyak pun dah panas. Kita gorengkan tahu. Kita goreng dia garing. Garing di luar. Dia garing di luar tapi nanti di dalam dia lembut sikit lah. Luar garing, dalam lembut. Okey. Kacau-kacau lah kadang-kadang sebab apa, setiap hari dia melekat. Tahu ni goreng dia makan masa sikit ya. Nak suruh dia garing tu makan masa sikit. Kita macam tempe, tempe tak berapa lama sangat. Kita jangan goreng tahu ni dalam keadaan dia yang empat segi besar tu. Bila kita dah potong, dalam dia lembek, tak sedap. So, sebab tu kita potong kecil-kecil jadi dadu macam ni. Baru kita goreng, jadi keseluruhan kulit tahu tu akan garing. Baru dia sedap. Okey, dia dah garing. So, kita angkat. So, lepas ni kita goreng tempe. Okey, tempe ni cepat sikit garing eh. Dah boleh angkat, dah garing. Letak je atas tempe tadi. Atas tahu tadi. Nanti masak juga kan. Nanti kita masukkan pun semua. Tak kisahlah campur, tak apa. Alright. Okey, sekarang kita panaskan minyak. Kita tumis bahan tumbuk kita. Tumis sampai dia naik bau. Masukkan cili hijau. Masukkan udang kertas. Dan kita masukkan terus. Sampai kita masukkan terus kita punya bahan goreng tadi. Nah ni kan, campak-campak semuanya. Dan kita masukkan juga sedikit garam. Dan dah campur dengan sedikit saja tepuk pasir. Masuk batu. Apa ni, dia tak balance dengan periuk ni. Itu yang kadang-kadang ketukung sikit, bising sikit. Itu yang saya punya Facebook saya tu. Channel masakan saya kat Facebook saya. Kelentang-kelentung dapur kita. Bolehlah juga kalau pergi kat situ kat Facebook. Kelentang-kelentung dapur kita. Sebab memang dapur saya ni kelentang-kelentung-kelentang-kelentung. Ok.
Okey, tak perlu lama sangat sebab nanti terlampau lari sangat saya pun tak sedap. Kita masukkan santan. Bila masuk santan, bau dia pun jadi Masya Allah. Harum, betul. Tak percaya, try. Lagi satu, kurang. Kalau ada suun, letak. Masa ni letak suun. Pun lagi sedap. Tahu tak? Ni sayur ni. Makan dengan nasi lemak sedap. Tak percaya, buatlah. Makan dengan nasi lemak. Marvelous tau. Kalau korang nak berseri colour dia tu, korang boleh cili masak. Jadi adalah merah kan. So nampak berseri sikit. Tapi saya memang suka cili hijau. Saya sukakan rasa cili hijau tu. Tunggu seketika. Bila macam dia nak dekat, macam dah pekat, kita padam api. Bagi siapa-siapa yang ada anak kecil, confirm memang suka sebab dia tak pedas langsung. Kalau korang nak pedas, masa tumbuk bahan-bahan tadi tu, bubuhlah cili hijau lebih-lebih. Bukan cili hijau lah, cili api. Okay? Masya Allah, bau dia memang tak tahan. Dah lapar pula rasa perut ni. Korang pun tengok mesti lapar kan? Betul, jangan tak cuba tau. Ni masakan senang, cincai, ringkas je. Tapi, sedap. Dah pekat pun kita punya sayur ni. So, kita bolehlah padamkan api. Cuba tahu. Jangan tak cuba. Yang ada lelaki, yang bujang-bujang, yang baru kahwin, yang ada anak kecil. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti bila-bila Arash masak, korang boleh dapat notification dia. Bye. Dah.